Dengan buku ini, kita bisa melatih kemampuan tata bahasa Jerman. Buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan juga penjelasan terperinci. Pada bab 1, kita akan diberikan soal latihan mengenai kata kerja. Pada bab 2, terdapat soal dan penjelasan mengenai tata bahasa kala masa kini, lampau, dan yang akan datang. Kemudian ada bab mengenai kata benda. Pada bagian lampiran, kita akan mendapatkan daftar kunci jawaban dan glosarium yang berisi kosakata bahasa Jerman dan arti bahasa Indonesianya. Yuk mulai berlatih dengan menggunakan buku 250 Latihan Tata Bahasa Jerman.